semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis sholat isya, masih belum ini apa ya, belum ngantuk. Jadi kita ke rumah sebelah, ke rumah sini. Kita sekarang review rumah yang belum selesai kalau malam hari. Bawah ini belum ada lampu, tapi insya Allah nih besok hari Senin. Kalau di sini tuh memang ini bun. Kayak apa ya, kita mau pindahan aja harus tanya-tanya dulu sama yang sesepuh. Insya Allah besok hari Senin kita mau pindah di sini, meski belum selesai. Kan adat istiadat orang kampung banyak sekali bun, jadi kita harus turutin. Kalau nggak diturutin, ntar kadang itu ada orang ngomong, ih Bunda Dava kok berani pindah hari itu ke rumah barunya. Lah takutnya kan nanti omongan orang yang ini nggak enak, enak jadi yang nggak enak karena dari omongan orang lah. Jadi kita itu gimana ya, karena masih ada sesepuh, masih ada orang tua, ya jadi kita nurut aja biar kita itu jadi anak yang ini apa ya, enggak membangkang sama orang tua. Kalau hari Senin jam 7 besok kita pindah ke sini, ya udah ikutin aja begitu. Kalau di kampung tradisinya memang ini banyak. Rumah yang di bawah ini sebetulnya belum selesai, masih belum dicat. Kok buram ini sih, kenapa itu atasnya belum dikasih gipsum. Yuk kita ke atas. Kursinya sudah dibawa satu ini, soalnya punya Mas Al-Farisi kan baru. Oh ya, kita nyalain lampunya semua ya bun ya. Tuh, kalau malam cantik. Sini juga ada lampu. Ini kamarnya Umi nanti sama Abi. Di atas ini cuma 3 kamar, di bawah 1. Ini kamarnya si Dava. Nah, ini kamarnya si Dava. Nah, ini kamarnya si Dava. Si Dava minta warna ini biru. Tekan lagi. Kita tutup lagi. Ini kamar Dek Rudi. Nah, ini kamar Dek Rudi. Catnya warna krem. Ini agak lebar. Matikan lagi. Ini biasa kamar mandi. Penampakan dari atas ke bawah. Kita ke balkon atau teras. Ini terasnya.
Jadi kalau sore-sore mungkin kita di sini, besok-besok kalau lagi santai nggak ada kerjaan, kita duduk-duduk di teras. Itu si Abi. Halo Abi. Tuh. Udah terlalu berat badannya. Udah terlalu berat badannya, tanya Bunda. Aduh, makan kerupuk si Abi itu. Gimana Bi? Rumahnya sudah mau rampung, sudah lega ya? Sudah, alhamdulillah. Berkat teman-teman, berkat doa teman-teman, berkat teman-teman yang nonton channel YouTube Bunda Dafa, terima kasih banyak. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama bunda-bunda, sama teman-teman. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena rumah kita alhamdulillah sudah selesai. Walau enggak selesai semuanya, kan masih belum ada pagar depan, tapi itulah belakangan masih belum ada garasi. Tapi kita nyusul aja lah. Sudah ini dananya sudah habis. Aduh, tuh kotor itu ya. Kursi-kursi ini masih mau dibersihkan ini. Abi mau di luar. Alhamdulillah. Abi kecapean tuh Bun. Dari subuh-subuh sampai malam. Loh, sudah selesai sodornya ya? Enak rasanya segar. Abi tuh kecapean Bun, mulai dari subuh. Ini baru selesai tadi habis sholat maghrib, masih beres-beres ini, bersihkan yang belum ini rapi. Bunda juga nyuci-nyuci tadi, masih nyuci piring, gelas-gelas bekas tukang, soalnya ibu lagi pergi ke rumah adik tadi jam berapa ya Bi? jam 4. Tapi tukangnya sudah di ini sudah dikasih makan. Kok dikasih makan sih? Sudah makan tukangnya. Tapi karena ada tamu, masih banyak gelas-gelas, piring-piring yang kotor. Abi kecapean tuh. Yuk Bi, turun yuk. Kita turun. Ini enak banget, segar. Anginnya tuh di sini memang sudah dingin. Apalagi di atas nih tambah dingin. Yuk Bi. Yuk. Nah, kita turun. Soalnya ini belum ditempuh. Waalaikumsalam. Oh, ada capat ini. Bawa apa itu capat? Bawa nangka. Alhamdulillah. Nih, kita dapat rezeki ada nangka. Ayo duduk dulu, Papa. Capat. Ayah Bunda, ini ada capat ofisial. Halo. Jangan lupa ya tonton video capat. Kalau mau tahu list-list apa harga sayur, ini pedagang sayur keliling yang kemarin Bunda Dafa itu belanja pagi-pagi. Hari ini main. Ini ada oleh-oleh dari capat. Kita mukbang ini. Mukbang apa? Nangka. Masih berantakan ini capat. Aduh ini Bun, ini kan masih dicat-cat ini, jadi dikeluarin semua. Kita ambil pisau sama, aduh pokoknya luar dalam semuanya itu berantakan. Ini tadi si Dafa habis makan telur dadar cuman sama sambal beginian Bun. Enak banget dicocol ngeliat si Dafa itu. Capat ini dulu kopi. Langsung kita kasih ke capat. Sekalian bawa pisau. Ini
Ini masih berantakan banget soalnya kita cat rumahnya Alfarisi. Ayo, kita mukbang ini. Ada hadiah dari Capat. Hadiah. Anu, awas dek. Kan ada nih dek. Ada nggak kebayi beda dek? Capat memang sudah panen lama ya. Panen raya anaknya. Oh, panen raya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkanya tebel ya. Kan juga pengen ini. Pengen tanam nangka yang tebal ini. Nih, mangkanya. Yuk. Sinian. Ayo. Sinian, aku ini kayak toyol sekarang. Ayo. Ada fire. Abi mungkin ntar dulu belum selesai. Ya, ini masih di ano. Bangnya tuh biasanya sama ininya. Makan sama anu ya. Iya. Raja bunga naya. Ngelak piring duduk. Pak lempung. Nih adik Rudi ini yang pertama. Sini yang kamu itu. Rena. Ya. Ah, si gue ya. Biksu tau. Ini, Mbak. Ini. Manis. Kenyang banget. Iya. Enak. Kayak enak, Kak. Tajri cepat. Dua, angkat tong dulu. Banyak mau ketero. Anu nur aja deh ya. Bukan. Benih. Udah yuk nur aja. Enggak. Ya, tahun belas. Tujuan ni, kesalahan bubi gue. Kasihan itu, majul. Iya, tapi nenek. Enakan ini. Iya. Kok mukbangnya kayak ini? Mukbang, mukbangnya masih dibersihkan. Mendadak ini. Masa apa mas apa? Masuk ya. Oh tu pak. Buka udin aing, gua mau terbang aing masa. Jo. Iya. Lagi nama yang siapa? Siapa lagi punya video? Iya, cerita dah iya di sana. Persis ban. Dah tentur, dah ada dia. Dah buang nak, ramun tahu. Oh, siapa mandi mana kung dah ini? Mangga itu, mangga apa depan rumahnya itu cepat? Mangga. Mangga golek. Mangga golek. Asem itu. Tahu mana pemasak ya? Mana lagi? Nah ini biasanya. Kenyal itu rasanya. Mohon, anu macam nanti lo biar. Aku kuat ngebang rian menang lo. Nikiin. Kan enak ya maka? Tebel gitu. Enak nih. Manis, gak ada ketutnya. Gak ada kakabungan tapi kene gitu. Nangka banyu nih. Banyu rin. Cuman si ditemo rebunin tuh. Kok si patur nangka kabungan. Berapa tahun gak anu nangka yuk? Jadi cerita kamu hidup ini. Cain jok lah puasan dengan sendiri. Jalan tak. Oh, kalau ini saya tahu nak kain. Pernah nampak pati singakan anak cucu. Tahu. Mana? Panas lama-lama ya. Enggak. Enggak ada kera ini makanya. Enggak ada roti mau beli. Nah sekian terima kasih. Sekian banyak sih. Orang dulunya saya tanya pakai sirup apa aja. Oh ya bun, ini kan kemarin banyak yang nanya si Dava
diminumin sirup apa? Sirup ABC. Enggak ini kok kita enggak pakai sirup. Oh udah Mila. Udah kan? Udah. Nyerah. Sama lagi. Tapi memang anaknya tuh doyan makan. Tapi enggak nyemil. Enggak apa. Oh ya Bun, sekarang di kampung sini tuh gak ada gobak sodor, emang boleh ya gobak sodor ya? Gak boleh paling ya. Tinggal saya sendirian. Ini saya bersihkan aja semua. Karena besok mau dibikin cemilan untuk tukang. Banyak bunda-bunda yang nanya rumah ini mau ditempatin siapa? Rumah yang lama, rumah yang baru. Rumah yang baru tuh mau ditempatin Bunda Dafa sama Abi, sama si Dafa, sama Adik Rudi, sama nenek. Kalau yang di sini yang masih dicat ini, yang masih berantakan ini mau ditempatin Mas Alfarisi sama Mbak Mila gitu. Kan masih banyak orangnya tuh, masih banyakkan saya sama Mas Alfarisi. Kalau Mas Alfarisi kan cuman berdua, nanti bertiga sama babynya. Kalau saya kan ada berapa itu? Banyak. Ada si nenek, ada Adik Rudi, ada Dafa, Bunda Dafa sama si Abi. Jadi yang rumahnya yang ini kamarnya cuman tiga buat si ini, Mas Alfarisi sama Mbak Mila. Rumah yang baru buat Bunda Dafa. Kalau capat dijual bijian katanya bukan pedagang lima. Sayur. Isi 5 itu dijual 2.000. 2.000. Berarti ini kalau ini ya 5. Oh, berarti segini 5.000 ini. Murah ya? Segini 5.000. Mending lah daripada buka. Masih ini. Tapi ada yang lebih murah, Mun. Tapi ini enggak, ini getahnya itu enggak terlalu banyak getahnya. Tapi ada yang lebih murah, Bun. Apa? Ini. Iya, dibagi gratis. Besok ini mau dibikin jajanan untuk tukang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.